Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Bud Wipro Official. Oke guys, kali ini aku akan menceritakan sejarah singkat dan juga lika-liku di kesenian jaranan itu bagaimana dan pengalaman-pengalaman yang diambil di sana itu bagaimana. Oke, pertama itu aku pertama kali ngonten itu di kesenian jaranan di Winongsari kemarin pas posisi corona ya, keadaannya masih musim corona, jadi itu untuk izin kesenian dan lainnya tuh kayak tuh gimana ya, dibatasi dan juga izin tuh susah dan sulit. Sampai sekarang pun izin buat agak sulit juga sih. Pertama kali di kesenian Bojonegoro Kirono di depan padepokan itu pertama kali ngaten. Selanjutnya aku ngaten di jalan lainnya seperti di Singkono Putra original ya, kemarin di Gayam Mojokerto. Itu posisi masih pemula guys, contohnya cek awalannya ngaten ya. Online ngonten pakai HP Redmi 5A, kameranya yuk melukai cik burik guys, saat ini biar ngonten kui. Terus habis itu aku ngonten di lainnya, di jalan lain ya seperti di Putra Batoro, terus Mayangkoro, terus lainnya, pokoknya banyak ya aku sotin kemarin pakai HP ku yang kentang, super kentang gitu. Terus pengalamannya yang diambil itu yang pertama saat sotin ya tuh HP jelek, kapasitas untuk penyimpanan seperti memori HP itu masih berapa ya kemarin, 2 atau 4 giga lah punya saya. Terus pada saat itu shooting di lokasi yaitu jalan Mojonegoro Kirono, pertama kali aku shooting itu aku bawa flash disk yang ukurannya berapa ya, 32 giga, bisa untuk nyalin video. Aku saat itu pas posisi masih punya tripod kecil dan juga HP kentang, terus memori tidak memadai. Terus situ aku setiap break jalan tuh break sebentar rekodnya, terus habis itu aku pindahin flash disk. Itu cara aku pemula. Terus habis itu aku kepikiran untuk beli memori yang lebih dari itu, yang 8 giga terus penuh, aku beli lagi yang 16 itu juga sering penuh, beli lagi yang 32 giga. 32 giga itu pun juga kadang juga bisa penuh. Selesai itu edit, upload, hapus, selesai, edit, hapus. Next pengalaman aku bicara dengan paling kegenan itu pengalaman saat hujan deras ya, posisi kemarin itu di kesenian jalanan di Putra Batoro. Terus kemarin berangkat sampai sana hujan deras di pasar Mojo ya kemarin. Di sini hujan deras, shooting juga amburadul deh. Karena ini saya mikir ambil mantel kita. Karena ini kerupuk dari mantel guys. Jadi sulit perjuangan ini.
Habis itu kenangan syuting yang paling jeleput yaitu ya yang di Wijaya Putra Sumber Kebo kemarin yang WPS udah Sabang, pengalaman yang sangat 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 luar biasa. Itu sebenarnya posisi left ya. Posisi left aku terus dua batin sih gak pena, feelingku gak pena, feelingnya gak pena batin aku masih jadi terus kok ternyata habis itu nek jadi kui tapi ku sempar sing jaran akhirnya ceblok kena endut. Untung nih HP-nya tuh enggak meren. Kena air atau apapun kena endut guys, kena endut sih. Untungnya enggak kepitek karo senjata. Cek tutupan kepang, posisi cek ngelef, posisi cek ngelef. Sengepang enggak ketok aja ini. Lihat nanti videonya ada di di live-ku juga ada, di TikTok aku juga ada. Nah, apa itu? Sisi tripodnya yang bagian bawah, kaki ini yang paling bawah itu patah menjadi tiga. Itu kemarin juga dibantu Mas Rafi untuk garisin dulu semuanya. Untung ada teman-teman baik di sana dan supportnya para youtuber tuh, kalau youtuber pemula sangat luar biasa. Terima kasih untuk support-supportnya, biar bisa kita bangkit dan sukses lagi. Terus habis itu kejadian yang paling parah dan ngenes yaitu saat sehabis syuting Rogo Mas Putra kemarin di mana ya? Bareng Bondion Halia Kepis. Wes mari posisi keadaan nggak apa-apa ya. Habis syuting tuh nggak apa-apa, lancar-lancarnya aja. Aku nggak tahu kalau itu malam Jumat Legi atau ngarani yuk pas sakral-sakral ya. Nek menurutku sih ya, jenisnya apa strofinya nek pulang kan ke rumah teman minta audio audio jalanan yang aku syuting tadi. Terus habis itu selesai aku biarin sama kakakku ibu yang rumahnya Gumsari. Biarin selesai aku masukin ke tas dan itu posisi tasnya nyelerek ya, sumpah demi Allah itu tasnya nyelerek dan rapi. Di situ aku pamitan ke temanku pulang. Posisi pulang suruh. Pulang suruh, habis itu pulang menuju ke Sendang. Nah, di perempatan Minongsari itu, aku pulang tuh linglung. Pulang linglung. Sampai pulang, terus gak kepikiran apa yang aku pikirkan ya, lelah. Lelah dan memikirkan ke depannya Webro itu bagaimana. Tuh. Setelah selesai dan aku sudah menuju rumah itu posisi tasnya kan basah di sebuah jalan utama teras dan aku pergi ke rumah depan ambil makan. Disitu habis ambil makan aku selesai kembali lagi ke rumah belakang ke rumah omku. Itu aku naruh makanan, habis itu aku prepare dan buka-buka tas karena yang basah itu banyak dalamnya. Terus aku buka tripod dan sebagainya lainnya itu aman, enggak ada dalam HP. Aneh kan, enggak ada dalam HP itu. Padahal tas itu sudah nyelerek dengan rapi. Di situ
aku langsung pergi ke rumah temanku dan menelusuri jalan-jalan yang aku lewatin tadi. Wis mari, aku gak mangan, tak rewangi gak mangan guys, aku pikirannya kayak budrek sedino budrek ntar kuwi dilacak gak kenek telusuri nihil di rumah temanku juga gak ada. Budrek tinggal turu wis tangi pikiran kok iso kok bisa-bisanya hilang gitu. Terus aku berpikir wis paling yo belum rezeki dan apa sewa kan gak lu kapan dan gimana dan banyak support dari youtuber-youtuber, terima kasih banyak sudah mensupport Webpro official agar bisa bangkit lagi. Semoga dilancarkan rezekinya youtuber lainnya. Kalau teman-temanku sering support aku dan deket sama aku itu, semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu, panjang umur dan sebagainya, sukses selalu kamu. Terus dan lagi habis itu bingung guys, data-data itu di sana tuh banyak banyak, ada pin ATM, ada akun channel 2, terus habis itu ada dana, habis itu ada pin ATM, pin dana, terus juga nik KTP, nik KK. Prakerja juga ada di situ. Terus aku bingung, terus akhirnya gimana ini caranya? Terus aku kepikiran untuk mematikan nomor yang lama. Terus aku ke gerai pusat entry sana, Dewi. Aku perbaiki data-data ini. Alhamdulillahnya selamat semuanya. Dan aku mendapatkan ini. Iya cuy, ngangsur guys. HP ku kuwi ya, iya cuy ngangsur. Kemarin masih dapat 7 angsuran. HP kredit hilang guys, hilang. Catatan angsuran ini. Bisa selama ini bukan rezeki. Insya Allah kedepannya ganti-ganti yang lebih. Itu pesan-pesan saya untuk youtuber yang lain, hati-hati kalau ngonten, jaga barangnya, jangan sampai lupa dicek kembali kalau setelah selesai syuting. Itu pengalaman aku rasakan saat ini dan berpikir itu HP masa jatuh gitu. Kok bisa ya, wabarakatuh bisa wab ya, namanya belum rezeki ya sudah, ini tinggal sisa-sisa deh kenangan pedih, terus angsuran HP dan juga angsuran kartu menteri. Terus di sini aku berpikir bangkit atau tidak, Webpro dilanjut atau tidak sih sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya di sana, kenapa Webpro gak pernah syuting, kenapa Webpro kok selama ini gak jedul atau gak hadir ke kalangan, yaitu kendalanya masih istilah musibah, terus aku cari cuan, mengumpulkan cuan untuk pulih lagi, untuk bangkit lagi, untuk sobo kalangan atau shopping jalanan. Semoga kedepannya semakin sukses. Terima kasih banyak untuk supportnya para youtuber-youtuber pemula ataupun yang sudah berpengalaman baik. Semoga dilancarkan rezekinya, panjang umur, sehat selalu, berkah, subscribe juga banyak, semakin sukses, dilancarkan semuanya. Amin.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.